Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video aku kali ini. Aku pengen bikin make up tutorial ala make up aku sehari-hari yang natural, terus juga gak ribet, terus juga produknya cuman sedikit dan kalian juga bisa nyobain. Oke, langsung ke tutorialnya aja. Oke, pertama aku pakai BB cream karena BB cream ini tuh ringan, tapi ya walaupun nggak bisa nutupin seluruh noda hitam di wajah kamu, tapi seenggaknya ini udah ada SPF-nya. Kalau untuk pemakaian di siang hari ini cocok banget. Tuang BB cream secukupnya di atas telapak tangan kamu kayak gini. Kemudian aplikasiin ke seluruh wajah kamu. Kemudian ratakan. Kita ratain sampai ke leher. Boleh ngeratainnya pakai kuas, kalau nggak punya kuas kamu bisa pakai spon ataupun pakai jari-jari tangan kamu. Yang kedua, kita pakai concealer di bawah mata. Kemudian ratakan pakai kuas lagi. Oke, setelah kita udah pakai concealer, kemudian kita shade semuanya pakai bedak. Nah, di sini aku pakai bedak Pixi, shade-nya Tropical Bay gitu. Nah, aku aplikasinya pakai brush. Kalau kalian nggak punya brush, kalian juga bisa pakai pakai sponge ya. Kita aplikasiin ke seluruh wajah. Jangan lupa sampai ke leher biar gak belang. Oke. Kulit aku putih tapi aku gak pede pakai bedak yang warnanya putih. Oke. Oke, lanjut ke alis. Aku pakai alis Fanbo. Dari Fanbo warnanya coklat. Oke, alisnya udah jadi, kira-kira kayak gini. Kemudian kita sikat ujung depan alisnya biar kelihatannya lebih natural. Oke, jadinya kayak gini. Kemudian kita lanjut pakai eyeliner. Oke, kita pakai eyeliner. Oke, aku skip eyelinernya. Jadinya kayak gini. Karena mata aku yang sebelah kiri itu nggak sama, lebih kecil, jadi aku ya imbangin aja gitu. Lanjut, kita pakai jepit bulu mata. Kita jepit bulu matanya, kemudian kita pakai masker. Oh iya, tips lagi buat kamu, kalau misalkan pengen jepit bulu mata kalian lebih lentik, jepit bulu matanya kita panasin dulu pakai hair dryer beberapa detik, kemudian kita biarin sebentar, kemudian baru kita pakai. Oke, karena bulu mata aku nggak panjang, jadi aku mau langsung pakai maskara. Aku pakai maskara dari KL. Oke, maskara aja. Oh iya, tips juga, trik juga buat kalian, kalau yang belum bisa pakai maskara, kalian juga bisa pakai maskara dengan cara seperti ini. Taruh sendok di atas bulu mata kalian, kemudian biar maskaranya nggak nempel. Oke, jangan lupa yang bawah juga kita kasih maskara ya.
kita pakai blush on. Oh iya, buat kalian tips buat kalau misalkan pakai blush on yang gak nempel, kuasnya bisa kita basahin pakai air, semprot-semprot pakai air atau celupin ke air, kemudian baru kita pakai blush onnya. Kayak gini. Lanjut kita pakai lipstick. Aku pakai lipstick warna pink. Kemudian aku pakaiin lip gloss sedikit. And selesai. Cepet, gampang kan? Dan produknya juga nggak banyak. Oke, aku harap kalian suka sama video aku kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe di channel aku, dan juga follow Facebook aku di Mary Maikuri. Oke, selamat. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, see you next my video. Bye. Bye.